Empat keluarga tinggal sehelai sepinggang apabila sebuah rumah separa batu yang didiami mereka musnah dalam kebakaran di Felda Chiku 3 di Gemusang, Kelantan pada Rabu. Dalam kejadian kira-kira pukul 9.40 malam itu, semua penghuni sedang berehat dan menonton televisyen sebelum menyedari api marak dari salah sebuah bilik rumah berkenaan. Mangsa Hasiah Saad berkata kerugiannya dianggarkan lebih RM100,000 apabila 6 buah motosikal dan sebuah kereta milik keluarga turut hangus terbakar. Begitulah. Ada 4 orang ni main tengok TV, makcik sekali anak. Lepas tu ada 5 orang duduk dapur, duduk makan nasi, paduk kaki. Tiba-tiba air tu jatuh atas kaki, atas tangan anak dia. Dia lenggok di atas tu, api tu penuh lah. Di atas, tingkat atas. Di bilik tu? Di bilik tidur. Dua bilik atas ni, di bilik tidur. Dia tengah urut kaki suami dia, Abel lah. Di muka pintu ni, tiba-tiba macam tingkat getah cair dekat atas tu, jatuh atas anak dia. Jadi dia, anak dia menjerit sakit, dia pun tengok tu macam ada cahaya. Lepas tu masa tu juga anak akak Mac daripada belakang tengok berlari untuk nak ambil pilih bomba ada depan ni. Tapi memang tak sempat lah sebab api tengah kuat dah masa tu. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gemusang Muhammad Arifuddin Akif Muhammad Nur ketika dihubungi berkata punca kejadian masih dalam siasatan. Orang ramai yang ingin membantu boleh memberi sumbangan di akaun tertera.